Okay guys, ini function untuk flipbox. Okay, kalau tengok, first kali dia masuk flipbox ni, dia ada depan dan belakang, ada dua side. Yang ni bahagian depan, bila kita cursor kita kat sini, dia akan bahagian belakang. Okay, so kalau tengok dari segi setting pun, front and back. Okay, so kalau tengok ini dia punya content, content kita letak simbol. So, simbol kita boleh pilih pada sini ataupun kita download. Kita upload kita punya sendiri kalau ada. Macam aku tak ada, so aku just buat untuk sampel je lah, untuk video. So ni background yang kita nak, tapi dia zoom in tau, jadi tak nampak sangat lah. Dan aku tak pasti boleh adjust ke tak dia punya kedudukan gambar ni. Ok, ni position dia. Mungkin okay, boleh kot, nampak di center apa kan. Kemudian background pun kita boleh ubah. Kalau tak nak guna gambar pun boleh. Okay. So kalau nak reset, okay. Dari segi presentation ni pun kita boleh ubah. Contoh macam ni, dia daripada kanan ke kiri, kita nak dia ni slide, dia macam zoom in. So bila kita kerja ke sini, dia zoom. Nampak dia zoom in, zoom out, zoom in, zoom out. Okay, macam tu. So function ni sebenarnya lebih kurang macam slide lah. Slide tu macam macam ni. Dia macam ni. Nanti dia hilang-hilang dia punya. Macam tu. Tapi yang ni kita dia automatic. Cuma yang yang ni dia mouse kita kat sini baru dia akan keluar. Kita larikan, dia akan back to normal. Jadi kat sini pun korang boleh gunakan lah function. So dia boleh jimatkan korang punya ruang lah. So thank you for watching.